Audio jala ya, sebab saya ada baki kari yang dimakan petang semalam. Jadi hari ni saya buat roti jala. Saya gunakan untuk membuat roti jala ialah telur 2 biji, garam, biji kuning, santan dan tepung gandum serta air. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Jika anda suka, jomlah kita masukkan air supaya tepung tidak melekat ke dalam. Dan saya masukkan telur 2 biji. Saya masukkan juga inci kuning, berwarna kuning. Berwarna kuning cap serbuk. Dan saya masukkan garam. Dan saya masukkan santan. Kalau suka letak susu boleh letak ya. Tapi saya tak ada susu hari ni. Cuma ada santan, jadi saya letak santan. Kemudian saya letak tepung gandum. Tepung gandum ni terpulang banyak mana anda nak buat roti jala tu. Lepas ni boleh kita kisar. Okey, sekarang tepung dah telah kita kisar halus ya. Lepas ni bolehlah kita menjala. Tekstur kecairan dia begini, tapi kalau kurang kita tambah sikit lagi tepung. Okey, ini kari yang saya panaskan. Jadi ada baki banyak kan. Masing-masing jemu nak makan nasi, saya cuba olahkan dia untuk masak roti jala pagi ni. Buat sarapan pagi lah kita. Panaskan pan dulu ya. Harap tak melekatlah pan ni. Okay, untuk membuat roti jala ni, saya menggunakan botol mineral yang kecil. Dan saya menubuk satu lubang sahaja. Saya masukkan tepung ke dalam botol mineral. Jadi ianya memudahkan. Okay, kita cuba gunakan satu lubang. Saya menggunakan satu lubang Roti jala kita pun dah boleh digulung. Angkat ya. Tak ada cicak, boleh je guna benda ni. Adalah cara yang untuk kita bulat-bulat. Ada satu lagi cara, nanti saya akan tunjukkan bagaimana. Pan kita pun dah panas, bolehlah kita kirai roti jala kita Ini saya membuat cara memanjang. Kalau anda ingin membuat cara membulat, terpulang. Bolehlah kita angkat begini. Senang je ya, guna kuali yang tak melekat ni. Inilah roti jala yang telah kita masak dan kita angkat. Lepas tu bolehlah kita nipat ya. Ini terpulang kepada kreativiti anda. Jika anda ingin melipat tiga segi terpulang, dan jika anda ingin menggulung seperti saya pun, ikut citarasa anda ya.
Okey. Kalau kita menggunakan dua belah tangan, ianya lagi kemas. Jadi kita buat dua belah tangan. Ya, roti jala. Cara saya, cara orang lama. Jika anda suka, jom try. Sedap tau. Ianya sangat mudah dan ringkas. Share, like and subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.